أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سلام نبي الله سبحانه عليه شهودين سلام رجاني وليك الأصليان. الحمد لله وشكر يتبري الله سبحانه وتعالى. Dan kita masih lagi membincangkan permulaan surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surah yang lain. Ini surah Al-Mu'min mufrad. Itu juga disebut sebagai Zittawul. Tapi biasanya kita akan lihat dalam Al-Quran sama ada menggunakan Al-Mu'min ataupun Ghafir. Kalau kita cari Ghafir, kadang-kadang ditulis Al-Mu'min. Kadang-kadang kita gunakan kataan Al-Mu'min ditulis Ghafir pula. Jadi kita kena faham bahawa nama-nama Al-Quran Al-Karim, nama-nama surah dalam Al-Quran Al-Karim ini ada berbagai, dan semuanya diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surah ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim. Ghafiriz dhanbi wa qabidz taubi syadidil iqabi dzil tawl. La ilaha illa huwa ilaihi al-masir. Hamim, diturunkan kitab ini Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai kurnia. Tiada ilah yang berhak diibadahkan kepadanya dengan benar melainkan dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Muslim-muslimat ini mulia kalah sekalian. Kita telah huraikan dalam kuliah terdahulu bahawa huruf-huruf ni bila dihimpunkan pada awal surah, dia mengandungi dua faedah, kata para ulama tafsir. Contohnya Al-Imam As-Suyuti dalam Mu'taraqul Aqran. Iaitulah yang pertamanya, orang-orang musyrikin Arab yang ada di Mekah, mereka melarang penduduk Mekah dan juga yang datang mengerjakan haji dari mendengar Al-Quran Karim. Takut terpengaruh oleh Al-Quran itu. Takutnya golongan musyrikun bagi saudara-saudara mereka yang sesat bersama-sama mereka ni dari mengikuti Al-Quran Karim, lalu mereka melarang golongan ini dari mendengar apa yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas Allah nyatakan dalam surah Fussilat ayat yang ke-6, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wahai orang-orang kafir, orang-orang kafir ni berkata kepada kawan-kawan mereka, jangan kamu mendengar Quran bacaan Muhammad ini. Buatlah perkara-perkara lain waktu Quran dibacakan, waktu dibacakan untuk kamu, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini sikap orang musyrikun. Mereka takut kalau kawan-kawan mereka mula dipengaruhi oleh Quran, lantas mereka telah pun menyuruh kalau Quran dibacakan, maka buatlah bising. Sama lah sesetengah golongan pada ini, ketika Quran dibacakan, padanya benda itu merupakan satu benda yang mengajak orang kepada ketaatan. Susah bagi sesetengah golongan. Dia beranggapan bahawa kalau Quran ini didengar, nanti semua manusia akan menutup aurat, semua akan jadi baik, maka tidak akan ada yang menjadi syaitan seperti ini. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Kedua, kata Imam Suyuti, tujuan Allah mulakan dengan huruf muqatta'at, seperti contohnya Hamim dalam ayat yang kita sedang bacakan ini daripada surah Al-Mu'min, bahawa orang-orang musyrikun ketika mereka terus-menerus mengatakan Quran itu bukan wahyu, melainkan hanya sejenis syair, puisi yang diucapkan oleh para penyair dan para dukun serta dongengan orang terdahulu, lalu Allah menentang mereka untuk membawa sesuatu yang sama dengan Quran, yang tersusun perubahan karyanya dengan permulaan-permulaan huruf mabani seperti ini, Hamim, Alif Lam Mim dan sebagainya. Jadi bila Allah SWT mencabar mereka dengan adanya surah-surah seperti surah Al-Mu'min yang dimulakan dengan Hamim, maka golongan musyrikun yang selama ini mengatakan ini merupakan karya Muhammad, dipelajari daripada datuknya, dipelajari daripada bangsawan-bangsawan sebelum itu, dipelajari daripada mereka yang mempunyai pengetahuan terhadap perkara-perkara gaib di kalangan kahin, syahir, arraf dan sebagainya, maka bila Nabi Muhammad SAW membacakan untuk mereka perkara yang tidak pernah didengar mereka, maka timbulah takjub. Lantas terluputlah semua dakwaan yang mengatakan bahawa Quran ini ciptaan salah seorang manusia di kalangan mereka.
Kata Imam Masyuti dalam kitabnya Mu'talaqul Aqran, kalau kita perhatikan bahawa Allah SWT memulakan sesuatu surah itu dengan huruf huruf mabani huruf muqata'at seperti ini, menunjukkan kepada inti ataupun surah itu sendiri. Sebagai contohnya, kalau kita recall balik semula surah Sad yang pernah kita pelajari sebelum ini, yang telah ditafsirkan sebelum ini, Sad, maka dalam dalam surah ini ada banyak bentuk khusuma. Khusuma, khusuma maknanya persengketaan, perlawanan, perdebatan, seperti yang berlaku pada ayat yang keempat lagi, aja'al al-alihata ilaha wahida. Kemudian menceritakan tentang ikhtisam khasmain ma'a Daud, kisah dua orang yang bersisih dalam masalah kambing yang telah merosakkan kebun anggur yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Itu dipanggil ikhtisam. Kemudian takhasum ahli nar, bagaimana orang yang berada dalam neraka sendiri minta bagai-bagai permintaan agar mereka keluar daripada neraka dan sebagainya. Kemudian ikhtisam al-mala'il a'la, jadi semuanya huruf sad. Kata al-imam Asyuti, bila Allah mulakan dengan sad, menunjukkan banyaknya pengaruh perkataan atau huruf tersebut dalam perkataan-perkataan musim surah itu sendiri. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Araf, Allah SWT mulakan dengan alif lam mim sad, kisah yang dikemukakan di situ, kisah perjuangan nabi-nabi, wala yakun fi sadrika haraj, kisah tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa yang dikemukakan oleh Allah dalam surah tersebut. Muslim-muslimat ini mulakan Allah sekalian. Beginilah disebut oleh al-Imam As-Suyuti dalam Mu'taraqul Aqran. Lagi kalau alif lam mim, alif lam mim biasanya selepas alif lam mim itu mesti datang penjelasan tentang Al-Quran Al-Karim. Contohnya surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitab. Kalau dalam surah Ali Imran pula, alif lam mim nazzala alaikal kitab. Ya. Dalam surah Al-Araf, alif lam mim sad kitabun unzila ilaika. Dalam surah Ra'd, alif lam mim ra tilka ayatul kitab. Jadi alif lam mim ini ia memberikan indication bahawa ayat-ayat selepas itu akan datang penjelasan tentang Al-Quran Karim. Muslim-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Jadi ini penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam Al-Harrali berkata bahawa dalam maksud hadis bahawa Quran diturunkan menggunakan sab'a ahruf, yang mana sab'a ahruf yang dimasukkan itu, yang pertama zajir. Zajir ni maknanya zajir memarahi ataupun menegur dengan kasar. Amir, amir maknanya menyuruh, perintah. Halal, haram, muhkam, mutasyabih dan juga amsal. Ini yang dimaksudkan dalam hadis, iaitu Quran turun mengikut tujuh wajah. Muslim-muslimat ini mulia kepada Allah sekalian. Ini adalah pandangan oleh al-Imam As-Suyuti bahawasanya Allah mulakan perkataan Hamim ini mengandungi makna-makna tertentu bagi memenuhi dua matlamat yang telah kita jelaskan tadi, iaitu sama ada untuk menarik perhatian golongan yang telah dihalang oleh musyrikun daripada mendengar Quran, yang kedua untuk membuktikan Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukannya ajaran daripada mana-mana rahib, mana-mana kahin, mana-mana arraf, kerana penggunaan pada awalnya itu munusi huruf muqatta'at, huruf mabani. Al-Imam Ibn Jarir Tabari menjelaskan pada awal tafsirnya, penjelasannya kepada surah Ghafir ini, dia mengemukakan beberapa riwayat yang menunjukkan kepada maksud Hamim yang digunakan oleh Allah SWT pada awal surah ini. Antaranya pandangan daripada Suddi, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Hamim ini merujuk kepada nama-nama Allah SWT. Antara nama-nama Allah, nama-nama Allah ni yang kita faham ada 99 ditambah dengan beberapa nama disebut dalam bentuk imbak asingan, sebenarnya nama Allah lebih daripada itu. Muslim-muslimat sekalian, jadi Hamim merujuk kepada nama Allah, satu pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Sa'id daripada Qatadah, Hamim ini pula merupakan nama daripada nama-nama Al-Quran Al-Karim. Ada pula yang mengatakan bahawa ini Hamim ini merujuk pada huruf hijab, dan ada pula yang mengatakan bahawa ia mengandungi makna-makna yang tertentu yang kita tidak faham, menggunakan perkataan-perkataan pilihan. Allahu a'lam. Ada pula yang mengatakan hak ni merujuk kepada Ar-Rahman, dan juga ini merujuk kepada Ar-Rahim. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian. Kata Imam Ibn Jarir Tabari di hujung dalam tarjihnya kepada pandangan-pandangan ini, sebenarnya semuanya tidak ada dalil yang jelas, ia hanya merupakan pandangan-pandangan tertentu.
sama ada dari Mahbas, sama ada daripada Sudi, sama ada daripada Qatada, sama ada daripada Mujahid. Ini semua tidak ada asas yang sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memadailah untuk kita jelaskan bahawa ia merupakan satu bentuk daripada wajah ijaz Quran yang telah pun menyebabkan generasi musyrikun, orang-orang Arab yang sebenarnya itu berbangga dengan kefasihan mereka dalam berbicara, dikalahkan, diatasi dengan kehebatan permulaan Quran yang mereka pun tidak tahu apa maksud di sebaliknya. Allahu a'lam bi muradi. Madailah untuk kita katakan Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksudkan di situ. Jadi muslim-muslim ini mulia Allah sekalian, ini adalah permulaan kepada surah Ghafir. Kemudian Allah jelaskan tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kitab Al-Quran ini turunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Allah memberitahu kita bahawa sebenarnya Al-Quran ini bersumber daripada-Nya. Kerana Dialah yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menyifatkan dirinya dengan keperkasaan dan pengetahuan. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau kita nak ceritakan, kata Imam Ghazali, yang bermula dengan huruf Ain, Lam, Mim, Alim, Alima. Maknanya sebenarnya kalau Alima ni, kalau dari sudut bahasa Arab, ia merujuk kepada suatu yang menjangkau dengan satu hakikat yang hanya difahami oleh seseorang itu. Alima, ia merujuk kepada nak gambarkan satu maklumat yang difahami dengan sebenar-benarnya. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni mencakupi segala sesuatu yang wujud, segala aktiviti lahir dan batin yang dilakukan oleh makhluk, diketahui oleh Allah sebelum, ketika ia berlaku dan sesudah ia terjadi. Ada banyak perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Pertama, ilmu Allah SWT ni mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia pengetahuannya hanyalah sebahagian daripada samudra pengetahuan ilmu Allah SWT. Dulu ketika bincangkan surah Al-Kahfi, kita telah bincangkan perjalanan Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir AS. Bagaimana Nabi Khidir telah menunjukkan satu tamsilan yang mudah difahami. Air yang diminum oleh sang pipit masuk dalam tekaknya dan paruhnya yang kecil itu, itulah yang ada pada manusia dihimpunkan semuanya sekali. Tapi lautan keseluruhan di permukaan bumi inilah ilmu Allah SWT. Tidak terjejas sedikit pun dengan apa yang diminum oleh si pipit. Muslim-muslim ini mulai kemas sekalian. Yang kedua, kata Imam Ghazali, perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia ni, ilmu manusia tidak mungkin mencapai kejelasan bagaimana jelasnya ilmu Allah SWT. Jelasnya ilmu manusia ni masih lagi bertahap, tidak sampai keseluruhannya, terbatas. Penyaksian manusia yang paling jelas terhadap satu hanyalah kalau nak ibaratkan umpama melihat di balik tabir yang halus, tak dapat menembusi objek sampai kepada batas yang terakhir. Ini dia ilmu manusia. Yang ketiga, ilmu Allah ni bukanlah berhasil daripada sesuatu. Ia memang merupakan sifat yang melazimi Allah SWT sendiri. Sedangkan ilmu manusia ni dihasilkan daripada sesuatu. Nak mencapai sesuatu, pencapaian akademik, pergi ke universiti. Dengan sebab degree yang kita pelajari, kita pun fahamlah apa dalam bidang ekstisas yang kita ambil. Kita mendengar seorang doktor bercerita tentang gigi, nanti sini bercerita tentang gigi, kagum kita. Kan dia belajar 6 tahun untuk memahami struktur gigi manusia. Gitu juga kita mengenali seorang engineer untuk buat bangunan. Masya Allah, alimnya engineer dalam bidang pembangunan. Kerana itu yang dipelajarinya. Lebih daripada itu dia tidak tahu. Itu pun kerana dia pergi ke universiti untuk belajar. Kalau dia dibuang daripada universiti, tentulah dia tidak akan memahami apa yang difahami oleh seorang yang belajar di kuliah tersebut. Ini beza ilmu manusia, ilmu Allah yang ketiga. Yang keempat, ilmu Allah ni tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahui olehnya, diketahui oleh Allah SWT. Kerana pengetahuan Allah ni meliputi segala sesuatu, sebelum, ketika dan selepas ianya berlaku, sama saja. Sedangkan manusia, hari ini kita tahu jalan ke Kuala Lumpur, tahu-tahu akan datang bila kita sudah berpindah dan tidak datang ke Kuala Lumpur, kita tidak akan faham lagi jalan. Maka ini bezanya ilmu manusia dengan ilmu Allah SWT. Yang kelima, muslim-muslimat sekalian, beza ilmu Allah ni, dia berkataan alimah yang digunakan, Allah mengetahui tanpa bantuan satu perantaraan. Tapi ilmu manusia ni diperolehi olehnya, diraih olehnya dengan panca indera, dengan mata, dengan telinga, dengan akal, yang sebelum itu didahului oleh kejahilan. Ini perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Dan yang terakhir sekali, ilmu Allah ni kekal, tidak akan hilang. Berbeza dengan ilmu manusia ni, dia akan hilang, luput. Makin hari makin tua, lupa kepada sifir-sifir yang telah dihafal, formula matematik, semuanya akan hilang. Itu sebab muslim-muslim ini mulai kawasan sekalian, ditutup ayat yang kedua ni, tanzilul kitab minallahil azizil alim.
disertakan perkataan aziz adalah bahawa tidak mungkin Allah SWT ni dengan keperkasaan, kekuatan yang daripadanya untuk diambil ilmu tersebut oleh sesiapa pun. Jadi sifat aziz ni beritizam dengan sifat alim. Nanti kita akan lihat lebih lanjut pada kuliah tentang mengapa synchronization seperti itu, keselasian yang cukup menakjubkan antara aziz dan juga alim. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.